بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حاضرين حاضرات مسلمين dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam yang penuh dengan keberkatan. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebaikan kepada kita bersama insya-Allah. Malam ini kita akan bicarakan tentang seorang lagi tokoh di kalangan para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Tokoh ini kurang popular, tetapi dia merupakan golongan yang awal memeluk Islam dan membawa panji-panji perjuangan bersama dengan Nabi. Kurang popular kerana tidak banyak ataupun mungkin jarang-jarang sekali lah orang yang membaca hadis akan jumpa hadis riwayat daripada sahabat ini. Lantaran dia banyak menghabiskan masanya di bumi Habsyah. Selepas dia berhijrah keluar, duduk di Habsyah dalam tempoh yang panjang, menyebabkan tak banyak hadis-hadis ataupun mungkin tak ada riwayat-riwayat hadis daripada sahabat yang kita nak bincangkan pada malam ini. Pun begitu, dari sudut perjuangannya, dari sudut senarai orang-orang yang awal memeluk Islam, dia berada di ranking yang paling atas, antara yang ranking atas. Sahabat yang saya maksudkan itu namanya Khalid ibn Sa'id radhiyallahu taala anhu wa ardah. Nama dia Khalid bin Sa'id. Kalau secara lengkap nasabnya ialah Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdi Manaf daripada Bani Umayyah, ataupun disebut juga sebagai Bani Abdul Syams. Sementara mak dia adalah Lubainah binti Khabbab bin Abdul Yalail. Jadi kalau ikut susur galur nasab ini, dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada datuk yang bernama Abdul Manaf. Kan Muhammad ibn Abdullah bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi pada datuk yang bernama Abdul Manaf itulah pertemuan susur galur antara Khalid dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di Mekah dan dia daripada kabilah ataupun daripada suku Bani Umayyah. Bani Umayyah pada zaman jahiliyah merupakan kelompok yang mendominasi bidang politik dan juga bidang ekonomi di Mekah pada waktu itu. Sebab Mekah, dia setiap suku ni ada bidang masing-masing yang dikawal. Kalau kita boleh terjemahkan sebagai portfolio lah, masing-masing ada macam Bani apa, Bani Makhzum daripada Abu Jahal punya kelompok itu menguasai ketenteraan. Sementara Bani Umayyah menguasai ekonomi. Dan juga dalam bidang politik lah mereka agak terkedepan. Maka salah seorang daripada tokoh yang dilahirkan ini adalah Khalid ibn Sa'id ibn Al-As. Khalid kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita daripada perkataan khalada, membawa maksud kekal. Tetapi ketika mereka menamakan anak dengan nama Khalid, bukan mereka menganggap dia akan kekal, tapi mereka mendoakan kebaikan itu kekal, ataupun ketampanan yang ada pada budak ini, kecomelannya, kekacakan itu akan kekal. Itu maksud di sebalik penamaan nama Khalid. Dan ramai di kalangan orang Arab bernama Khalid, termasuklah sahabat yang kita bincangkan pada malam ini. Di masyarakat Mekah pada waktu itu
ayah kepada Khalid yang namanya Sa'id ibn Al-As. Sa'id ibn Al-As, dia di antara orang penting di Makkah, dikenali dengan Abu Uhayhah. Dalam senarai bangsawan elit Makkah, dia di antara tokoh yang mereka gelar dia dengan Zu'imamah. Zu'imamah, kerana dia, Zu'imamah ni makna orang yang memakai serban. Kerana dia ni ada satu serban khas, orang tak berani pakai serban berwarna merah melainkan Sa'id ibn Al-As, ayah kepada Khalid. Simbol serban merah ini simbol kemurahan dia, simbol kebaikan dia dan simbol ketokohan yang ada pada Abu Uhayhah ataupun Sa'id ibn Al-As. Dia juga orang panggil dia dengan Zultaj, pemilik mahkota, kerana jasa dia, kerana kebaikan dia, kerana wibawa yang ada pada diri dia menyebabkan orang beri gelaran yang hebat-hebat kepada ayah Khalid ini yang bernama Sa'id ibn Al-As daripada Bani Umayyah. Sa'id ibn Al-As, dia akhirnya mati dalam keadaan tak beriman. Tapi ketika dia, ketika zaman sebelum Nabi dibangkitkan, dia merupakan antara tokoh. Bahkan dia pernah ditawan dalam satu misi dia. Dia pergi ke sampai ke Syam, ditawan oleh Bani Rasan dan akhirnya dia ditebus. Dalam catatan sejarah disebut, nilai tebusannya itu begitu tinggi, kerana kedudukan dia lah yang sangat hebat, sehingga kan Quraisy sanggup untuk menebus dia walaupun dengan bayaran yang begitu tinggi dan luar biasa. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalid yang tokoh yang kita bincangkan malam ini digambarkan dari sudut fizikalnya seorang yang berperwatakan tampan. Dia seorang yang kacak, bertubuh sederhana dan dia agak pendiam. Dia bukanlah orang yang sebarangan, dia agak pendiam. Beliau dikenali dengan peribadi yang menyenangkan antara golongan muda Mekah terpelajar, dan dia boleh membaca dan menulis. Pada waktu itu nak cari orang yang boleh baca, orang yang boleh tulis, dia bukan satu benda mudah. Maknanya ramainya tak boleh baca, tak boleh tulis, tapi Khalid ibn Sa'id diberikan satu kelebihan. Selain daripada kelebihan fizikalnya, dia juga merupakan orang yang boleh membaca dan boleh menulis. Khalid mempunyai beberapa orang adik-beradik. Ini sebagai pengenalan awal lah. Adik-beradiknya yang dicatat dalam sejarah ada 5 orang lelaki, termasuk dia 5. 3 daripada mereka menjadi sahabat Nabi SAW, sementara 2 lagi menjadi penentang Nabi dan mati dalam keadaan tidak beriman. Yang pertama Khalid, dia Islam, dia sahabat. Kemudian Amar, adik dia, Amar ibn Sa'id, dia masuk Islam selepas Khalid masuk Islam. Dia masuk Islam selepas Khalid masuk Islam, dan dia juga pernah diberikan tanggungjawab oleh Nabi SAW sebagai amil ke wilayah di sekitar kawasan Khaybar. Nabi pernah lantik. Nabi lantik ni, sahabat-sahabat yang bila disebut dia pernah jadi pegawai yang Nabi lantik, maknanya dia ada kelebihan tersendirilah. Sebab Nabi bukan lantik sebarangan. Nabi hanya beri tanggungjawab kepada orang yang mempunyai kelayakan. Maka Khalid, adik dia bernama Amar ibn Sa'id, pernah dilantik oleh Nabi menjadi amil di wilayah Khaybar. Dan Khalid juga pernah dilantik oleh Nabi untuk menjadi amil di kawasan Yaman. Sementara dia juga ada seorang lagi saudara yang menjadi sahabat Nabi, nama dia Aban ibn Sa'id radhiyallahu an. Dia masuk Islam agak terlewat, iaitulah selepas daripada perjanjian Hudaibiyah, dan Nabi pernah lantik dia juga menjadi amil di kawasan Bahrain. Maknanya satu penghormatanlah Nabi beri kepada mereka ni, adik-beradik ni, 3 orang ni, sehingga Nabi lantik mereka, seorang dihantar ke Yaman, seorang dihantar ke Bahrain, seorang dihantar ke Taima ataupun di Khaybar, menunjukkan ada ketokohan tersendiri pada keluarga anak-anak Sa'id ini. Kemudian ada 2 orang lagi saudaranya yang tidak beriman. Seorang bernama Al-As ibn Sa'id dan seorang lagi bernama Ubaidah ibn Sa'id. Kedua-dua mereka ini mati dalam peperangan Badar. Kedua-dua mereka ini mati sebagai musuh Nabi dalam peperangan Badar yang berlaku pada tahun kedua Hijrah. Khalid pernah berkahwin dengan wanita yang bernama Humainah binti Khalaf bin Asad Al-Khuza'i, dan mereka dikurniakan anak
yang bernama Sa'id dan Amah. Dan kedua-duanya dilahirkan di Habsyah. Selepas daripada Khalid ini berhijrah, dia dapat anak di sana. Dan selepas daripada hijrah, Khalid pernah berkahwin pula dengan seorang lagi perempuan yang nanti kita akan tengok cerita dia agak menarik di hujungnya, iaitulah Ummu Hakim binti Al-Haris radhiyallahu taala anha, balu kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Balu kepada Ikrimah, Khalid berkahwin. Tapi nanti kita akan tengok dia punya ending perkahwinan tu macam mana. Bagaimana Khalid masuk Islam? Bila kita sebut Khalid anak kepada Sa'id Abu Uhayha, tokoh, maka dia mewarisi sifat kemuliaan, kebangsawanan, ketokohan yang ada pada ayahnya. Ketika ayahnya digelar sebagai pengikut tegar kepada agama orang-orang Mekah, Jahiliyah, Khalid juga turut samalah. Seperti mana mereka sembah berhala dan sebagainya, Khalid turut terlibat. Tetapi dia ni orang cerdik. Oleh kerana dia boleh baca, dia boleh tulis, dia cerdik. Maka dia terdedah kepada maklumat-maklumat yang baru muncul, yang membuatkan beliau ni, bila Nabi SAW dibangkitkan, dia di antara orang yang pantas mencari maklumat. Bila orang duk sebut tentang ni, dia cari maklumat lah. Sebab dia orang cerdik, orang yang dianugerahkan tahap pemikiran yang hebat. Maka dia mencari, dia dengar berita daripada sekian-sekian orang. Sehinggalah pencarian dia itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan hidayah menerusi mimpi yang dia dapat pada satu malam. Riwayat daripada Ibnu Abdul Bar, disebut oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ab, tentang macam mana Khalid ini boleh masuk Islam. Dia tidur satu malam dan ini mimpi. Mimpi itu mudah. Mimpi itu nampak secara nyatanya memang dia tak boleh buat keputusan lain melainkan masuk Islam. Iaitulah dia mimpi, dia berada di satu jurang lembah api yang dipenuhi dengan api. Gambarannya mungkin kita katakan api neraka lah. Tapi dia cerita dalam mimpi itu nampak satu jurang lembah mimpi, satu lembah yang penuh dengan api. Dan dia sedang berdiri di tepi kawasan itu, dan ayahnya nak tolak dia masuk ke dalam lembah ni yang dipenuhi dengan api yang sedang marak membakar. Tiba-tiba kelihatan Nabi SAW, dia kenailah, itu Nabi orang Mekah. Nabi ini datang, Nabi hulurkan tangan, tarik dia dan selamatkan dia daripada terjerumus dalam bakaran api itu. Terkejut dia, bangun tidur. Bila bangun tidur, dia fikir, ini mimpi satu benda yang tak boleh ni, tak boleh jadi ni. Maka dia segera pergi jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang merupakan di antara kenalan-kenalan rapat pada waktu itu. Bila jumpa dengan Abu Bakar, Abu Bakar kata, ini berita baik. Mimpi yang kamu bawa ni berita baik. Muhammad itu utusan Allah, fattabi'uh, jangan kamu lengah-lengahkan, ikut dia. Ikutlah dia, kerana ini petunjuk baik. Pasti kamu akan diselamatkan daripada api, seperti mana yang kamu nampak dalam gambaran mimpi. Maka Khalid pun, dia pun pergi cari Nabi SAW, dan dia jumpa dengan Nabi di satu kawasan di sekitar kawasan Ajian. Ajian ni salah satu kawasan penting kepada Mekah, sehingga waktu sekarang ni pun orang yang pergi Mekah pun akan jumpa lah. Tanya duduk di mana, duduk di kawasan Ajian. Ajian ni pada zaman Nabi, dia kawasan penempatan Bani Umayyah. Dia kawasan penempatan Bani Umayyah, dan disitulah Khalid bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlakulah dialog ringkas dengan Nabi. Ya, berlakulah dialog ringkas, tak panjang. Dia cuma tanya tentang apa yang dibawa oleh Nabi, apa itu risalah kenabian itu, apa itu Islam, dia tanya. Dan Nabi pun cerita benda basic. Ya, sembah Allah, tidak menyekutukan Allah, mengaku Muhammad itu utusan Allah, tinggalkan penyembahan berhala yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan sebarang mudarat. Nabi terang yang tu basic. Nabi terang benda-benda asas. Dan inilah sikap dakwah Nabi ketika mana nak menarik orang-orang untuk masuk Islam. Penerangan Islam itu diberikan basicnya, asasnya. Tidaklah cerita benda-benda yang terlalu mendalam. Nabi tarik benda-benda yang asas masuk Islam, selepas itu mereka belajar-belajar dan mengukuhkan keimanan mereka. Bila Nabi terangkan tentang asas-asas agama, maka Khalid tidak tunggu panjang
untuk dia berikrar mengucap dua kalimah syahadah memeluk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ahli sejarah menyebut dianggarkan usianya ketika itu 27 tahun. Usia Khalid masuk Islam pada waktu itu dianggarkan 27 tahun. Dalam satu riwayat dinyatakan anak kepada Khalid, anak dia lahir lambat, tapi anak dia riwayatkan daripada ayah dia bahawa ayahnya merupakan orang yang kelima memeluk Islam selepas Ali, Abu Bakar, Zaid dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pun begitu, dari sudut senarai nama-nama yang masuk Islam ni berlaku banyak perbezaan pandangan lah di kalangan para ulama. Ya, walaupun senarai awal kata sekian-sekian tu, tapi yang penting Khalid termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun. Walaupun mungkin taklah kata sampai angka kelima seperti mana riwayat daripada anak dia yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi, tapi mungkin juga boleh jadi dia orang kelima ataupun orang yang lebih daripada itu. Tapi yang pasti dia termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun. Apa takrif as-sabiqun al-awwalun? As-sabiqun al-awwalun ni orang-orang yang awal memeluk Islam sebelum daripada dakwah Nabi bermula di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Itu fasa sembunyi tu. Tapi sebelum daripada fasa sembunyi tu, ada lagi fasa yang sangat-sangat sulit. Waktu itulah kelompok awal ni dikenali sebagai as-sabiqun al-awwalun, yang hanya dakwah disasarkan kepada orang yang confirm dia masuk Islam. Kalau sekadar anggaran kata dia ni, kalau cerita-cerita Islam ni 80% tak lagi. Sahabat-sahabat tak sampaikan. Hanya disampaikan kepada orang yang benar-benar pasti. Kalau kita cerita kat dia tentang Islam, automatik dia akan masuk Islam pada waktu itu. Itu dipanggil as-sabiqun al-awwalun. Jadi di antara orang yang masuk Islam pada fasa itu adalah Sayyiduna Khalid ibn Sa'id radhiyallahu taala anhu. Dan menjadi satu benda yang lebih eksklusif, Khalid ni di kalangan Bani Umayyah, kuasa besar yang pegang politik pada waktu itu di kota Mekah, dia merupakan orang pertama. Ataupun kalaupun kata Uthman lebih awal memeluk Islam daripada dia, maka dia jadi orang yang kedua di kalangan Bani Umayyah. Sebab Uthman juga dari Bani Umayyah. Jadi Uthman ibn Affan dan Khalid ibn Sa'id orang awal daripada Bani Umayyah yang memeluk Islam. So, Bani Umayyah ni besar, satu suku kaum yang mendominasi Mekah pada waktu itu. Bahkan mereka di antara orang yang ramailah, susur galun mereka ramai. Sebab itu ketika zaman pemerintahan Uthman ibn Affan radhiyallahu an, kita pernah cerita tentang Uthman, di antara tuduhan yang dilemparkan kepada Uthman ketika dia menjadi khalifah, kononnya dia ni mengamalkan kroni apabila melantik dia beradik dia daripada Bani Umayyah untuk menjadi pegawai yang begitu ramai. Tetapi kalau kita baca secara lebih luas, secara lebih amanah dan lebih jujur, kena akui bahawa kenapa Uthman lantik pegawai-pegawai daripada Bani Umayyah, kerana mereka paling ramai pada waktu itu. Dan bukan dilantik sebab dia adik-beradik, sebab dia Bani Umayyah tak, kerana layak. Tapi oleh kerana dia paling ramai, maka dilantiklah. Jadi waktu zaman Nabi pun, ketika awal Nabi dibangkitkan pun, Bani Umayyah merupakan suku yang sangat besar. Dia punya jaringan dia dan juga pengaruh dia. Maka di antara kehebatan Khalid ini, dia menjadi orang awal daripada Bani Umayyah yang memeluk Islam. Kalaupun tak nombor satu, nombor dua, kerana Uthman juga di antara orang yang awal memeluk Islam daripada Bani Umayyah. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia masuk Islam, ayah dia dapat tahu. Abu Uhayhah dapat tahu. Abu Uhayhah bila dia dapat tahu, dia orang cerdik. Dia tak beriman dengan Nabi, tapi dia menggunakan tahap akal yang dia ada, dia pergi tanya kepada anak dia ni. Dia tanya, betul ke aku dengar kata hang ikut ajaran Muhammad, sedangkan Muhammad itu hang kenal, dia menentang kita, dia memperburukkan tuhan-tuhan kita, dia menghina tuhan kita, dia memecah belahkan. Betul ke hang pergi ikut ajaran Muhammad? Khalid tanpa selindung terus dia jawab, wallahi Muhammad itu mengajak kepada kebenaran dan aku menjadi pengikut risalah yang dibawa oleh Muhammad. Tanpa selindung dia terus jawab terbuka. Dia kata, betul ayah, saya menjadi orang yang mengikut Muhammad dan Muhammad bawa itu benda betul. Muhammad bawa itu benda betul. Jadi bila dia masuk, dia mengaku macam tu, ayah ni rasa macam galak.
maka seperti mana orang lain berhadapan dengan ancaman fizikal, Khalid juga tidak terkecuali. Dia juga dikurung, dia dipenjara, dia diugut. Bahkan Sa'id ni kata ke anak-anak dia yang lain, kalau hampa pun turut jejak langkah abang hampa ni, hampa pun akan hadapi benda yang sama. Akhirnya sampai satu peringkat, bila dia ditekan, Khalid tetap dengan pendiriannya untuk bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya ayah ni kata, kalau macam tu hang keluar, hang bukan lagi Bani Uhayha, hang bukan lagi anak kepada Abu Uhayha. Jadi bila dia buang, dia tak mengaku, kata hang ni anak aku, anak Abu Uhayha. Abu Uhayha ni nama besar pada waktu itu, nama besar. Jadi kalau orang jumpa dengan anak Abu Uhayha, orang tak berani nak sentuh. Bila ayah dia kata hang bukan lagi anak Abu Uhayha, maknanya mendedahkan Khalid kepada gangguan, kepada. Tapi Khalid kata tak apa, moga-moga Allah Ta'ala berikan rezeki pada kehidupan aku. Dia pun keluar daripada rumah ayah dia. Ugutan ayah dia ni kepada adik-adik dia rupanya tak makan, sebab Amr ibn Sa'id, adik kepada Khalid, tak lama selepas itu dia masuk Islam. Kan ayah dia ugut, kalau hampa pergi masuk Islam juga aku buang seperti mana aku buang Khalid. Tapi yang kata hidayah, yang kata kebenaran, bila dia datang siapa pun tak dia nak tepih. Akhirnya Amr ibn Sa'id, adik kepada Khalid, turut memeluk Islam dan menjadi salah seorang sahabat kanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'id, ayah kepada Khalid ni, bila dia nak mati, diceritakan, bila dia nak mati, dia mati dalam keadaan tak beriman, dia mati sebelum berlaku perang Badar. Dia kata kepada Abu Lahab, Abu Lahab waktu tu tak mati, Abu Lahab akan mati selepas perang Badar. Dia kata kepada Abu Lahab, aku ni risau, aku bimbang, selepas aku mati ni, katalah aku mati, Tuhan kita Al-Uzza, kan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir jahiliyah, pada musyrikin pada waktu itu, mereka namakan Tuhan-Tuhan, di antara Tuhan yang mereka sembah namanya Al-Uzza, yang mereka namakan lah. Aku bimbang, lepas aku mati ni, katalah aku mati, Al-Uzza ni pakai tak ada orang nak sembah, dia tolong risau dekat Tuhan dia, dia tolong risau, dia kata aku risau kalau aku mati tak ada siapa nak sembah Al-Uzza. Kata Abu Lahab nama dia Abdul Uzza, hamba kepada Al-Uzza. Abu Lahab kata, demi Al-Uzza, kematianmu tidak akan menghalang kami daripada menyembah Tuhan. Jangan risau. Hang mati pun tak apa, kami masih ada. Kata Sa'id, kalau macam tu lega aku. Sebab aku duduk risau, habis anak-anak aku tak mau ikut aku. Tapi bila hang kata macam tu, legalah aku. Maka dia pun mati dalam keadaan tak beriman. Ini benda-benda yang mendukacitakan anak-anak kepada mereka ni, generasi sahabat yang beriman, yang ayah mereka menjadi penentang Nabi. Mereka sedih tentang ni lah. Sedih sebab ayah-ayah mereka ni bukan orang kecil, orang hebat, orang cerdik. Tapi tak boleh nak terima kebenaran. Seperti mana pernah berlaku kepada tokoh sahabat yang kita pernah cerita, nama dia Abu Huzaifah, anak kepada Utbah ibn Rabi'ah. Dia pun Utbah ibn Rabi'ah, orang hebat, cerdik, di antara ahli hikmah, di antara pakar rujuk orang-orang Quraisy. Tapi Abu Huzaifah kata, aku sedih sebab dia tak boleh nak terima kebenaran. Akhirnya dia mati dalam keadaan tak beriman, mati di medan Badar. Dan demikian Sa'id ni, kalau tanya kepada Khalid pun sedih sebab itulah. Sebab tak boleh ayah dia dengan cerdik, dengan hebat, dengan bagus, dengan apa semua, tiba-tiba nak terima kebenaran yang dibawa oleh Nabi itu, mereka tak boleh. Sebab dia ada dia punya benteng, tembok hasad, tembok sombong dan sebagainya. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila dia masuk Islam tadi, Khalid bila masuk Islam dan keluarga dia buang, Abu Jahal pada waktu itu ambil peluanglah. Sebelum ni tak leh nak kacau sebab anak Abu Uhayha. Oi, nama besar, takut dia. Bila Abu Uhayha sendiri kata, Khalid ni bukan anak aku dah, maka Abu Jahal menggunakan itu sebagai lesen untuk dia juga tekan, dera, seksa Khalid ibn Sa'id radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, ketika tekanan memuncak kepada para sahabat, Nabi mengarahkan sahabat-sahabat untuk berhijrah ke bumi Habsyah. Dan ini kita dok baca dalam sirah, Habsyah ni berlaku dua kali penghijrahan. Kali yang kedua hijrah ni, antara orang yang turut serta adalah Khalid ibn Sa'id
bersama dengan isteri dia, Humainah binti Khalaf, pergi ke Habsyah bersama dengan diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib pada waktu itu. Kemudian antara orang yang turut serta hijrah kemudian adalah adik dia, Ammar tadi pun hijrah sama ke bumi Habsyah. Dan mereka duduk di Habsyah ni dalam tempoh yang lama. Di antara sahabat yang duduk di Habsyah dalam tempoh yang lama selain daripada Ja'far adalah ni Khalid ibn Sa'id. Dalam riwayat catatan menyebut sekitar 10 ke 11 tahun mereka duduk di Habsyah, barulah mereka hijrah semula ke Madinah. Ini di antara faktor yang menjadikan sahabat-sahabat yang termasuklah Khalid ni tak banyak meriwayatkan hadis. Kemungkinan sebab dia tak sempat duduk dengan Nabi secara dalam tempoh yang lama. Bila dia duduk di Habsyah, dia dapat anak. Dapat anak yang kita sebut nama tadi, Sa'id. Dia digelar dengan Abu Sa'id. Dia dapat anak di bumi Habsyah. Beberapa tahun dia duduk di Habsyah, ataupun lebih tepatnya pada tahun kelima hijrah. Lepas hijrah ni sejak daripada Mekah lagi. Hidup di Habsyah, Nabi hijrah ke Madinah, lepas masih di Habsyah. Antara orang yang juga hijrah ke Habsyah daripada Mekah adalah Ummu Habibah, anak kepada Abu Sufyan radhiyallahu anha. Dia berhijrah dengan suami dia. Berhijrah dengan suami dia, iaitulah Ubaidillah ibn Jahash. Bila dia sampai di Habsyah dan dia duduk di Habsyah dalam tempoh yang lama lah, kemudian suami dia meninggal. Suami kepada Ummu Habibah, meninggalkan Ummu Habibah. Ummu Habibah ni anak Abu Sufyan, nama asalnya Ramlah binti Abi Sufyan, digelar dengan Ummu Habibah kerana anak dia bernama Habibah. Suami dia meninggal, dan suami ini menjadi benda yang dipertikaikan di kalangan para sejarawan. Dan para ulama berbeza pandangan pada menentukan Ubaidillah ini, ada riwayat kata dia murtad dan ada riwayat kata tak, dia kekal sebagai orang Islam sehingga saat kewafatan. Yang tu kita bincang tajuk lainlah, dia ada diskusi yang panjang berkaitan dengan Ubaidillah. Apabila suami kepada Ummu Habibah ini meninggal, dan Ummu Habibah ini wanita yang punya kedudukan tinggi, anak Abu Sufyan, anak kepada pembesar Mekah, dan dia pula bila tak ada siapalah di Habsyah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meminang Ummu Habibah. Nabi duduk di Madinah, Ummu Habibah duduk di Habsyah. Dan kemudiannya berlaku perkahwinan antara Nabi dengan Ummu Habibah, perkahwinan jarak jauh. Dan siapakah yang mewalikan bagi pihak Ummu Habibah pada waktu itu adalah Khalid ibn Sa'id. Kerana dia merupakan saudara terdekat kepada Ummu Habibah yang ada di bumi Habsyah pada waktu itu. Kan dalam bab wali ini, sepupu merupakan boleh jadi wali, tapi dia duduk pada ranking yang bawah lah. Selepas tak ada siapa-siapa dah, semua sampai kepada peringkat sepupu. Dan Khalid ini dia ada hubungan tu dengan Ummu Habibah kerana mereka daripada Bani Umayyah. Kalau kita perhatikan tadi, Khalid, nama dia Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah bin Amdus Syams. Sementara Ummu Habibah nama dia Ramlah binti Abi Sufyan ibn Harab ibn Umayyah. Jadi mungkin dua pupu macam itulah lebih kurang. Maka orang yang menjadi wali kepada Ummu Habibah ketika Ummu Habibah berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khalid ibn Sa'id radhiyallahu an. Dan perkahwinan itu maharnya dibayar oleh An-Najasyi, pemerintah Habsyah, dan merupakan mahar termahal dalam senarai perkahwinan Nabi dengan isteri-isteri baginda. Itu pun dibayar oleh diberi oleh Raja Najasyi. Kemudian bila dah berlaku perkahwinan tu jarak jauh tu, Nabi duduk di Madinah. Tapi selepas berkahwin, maka dihantarlah Ummu Habibah ni ke Madinah. Dan waktu itu yang bawa Ummu Habibah pergi ke Madinah adalah seorang sahabat nama dia Syurahbil ibn Hasanah radhiyallahu taala anhu, dan juga ada rombongan sahabat yang lainlah, tapi di bawah pimpinan Syurahbil ibn Hasanah. Waktu tu Khalid tak pergi lagi. Cuma yang pergi ni Ummu Habibah. Nak cerita kata keterlibatan Khalid dalam perkahwinan Nabi dengan Ummu Habibah radhiyallahu taala anha wa ardah. Selepas dia duduk 10 atau 11 tahun di bumi Habsyah,
Maka Khalid bersama dengan rombongan orang Islam yang diketuai juga oleh Ja'far bin Abi Talib keluar dari Habsyah menuju ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah. Bersama dengan mereka kelompok sahabat-sahabat dari Yaman, 50 orang lebih, antaranya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ada keluar, mungkin mereka dah dapat dah maklumat atau dah boleh dah untuk mereka hijrah ke Madinah dan sebagainya, mereka pun hijrah. Dan bila mereka sampai itu, Nabi SAW bila tahun ke-7 ni, tahun ke-7 ni ada satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi, iaitulah Khaybar. Nabi berjaya menentang orang-orang Yahudi di Khaybar. Balik dari Khaybar itulah Nabi sambut ketibaan Ja'far dan rombongan. Dan bila Nabi sambut ketibaan mereka ini, Nabi menangis. Dan disebut, Nabi kata, aku tak tahu kegembiraan ini adalah kerana kita berjaya di Khaybar ataupun kerana kedatangan Ja'far. Di Khaybar orang Islam berjaya menumbangkan kemegahan dan apa kesombongan Yahudi, tumbang di Khaybar. Kemudian bila Nabi balik ini, Nabi sambut di tangan para sahabat. Nabi teriak kegembiraan, menangis seronok. Lalu Nabi kata, aku tak tahu seronok ni sebab apa, adakah kerana Khaybar ataupun kerana Ja'far dan rakan-rakan lah termasuk dalam rombongan itu adalah Khalid ibn Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Maknanya tahun ke-7 bersama dengan Nabi ni tak panjang lah tempohnya, berbaki beberapa tahun saja. Tapi bila dia sampai, bermula daripada perang ataupun bermula daripada misi Fathu Makkah, dia ikut, disusuli dengan perang Hunain, kemudian perang Taif, kemudian perang Tabuk. Ini perang-perang berbaki yang dia sempat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perang Tabuk perang terakhir. Perang terakhir Nabi, jadi dia sempat ikut dengan Nabi ini dalam 4 misi peperangan. Kemudian bila dia sampai ke Madinah, di antara manaqib ataupun di antara cerita kepada Khalid, Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik dia sebagai salah seorang jurutulis. Jurutulis ni sebab dia ada kemahiran tu. Ramai di kalangan sahabat-sahabat, walaupun mereka mungkin baru masuk Islam, sebagai contoh Muawiyah di antara penulis wahyu, walaupun dia masuk Islam ni lewat kerana kelebihan dia mahir menulis, Nabi lantik dia jadi penulis. Bahkan Nabi tak akan lantik orang yang sekadar mahir, tetapi Nabi akan lantik orang yang punya sifat amanah yang luar biasa. Mana syarat nak jadi penulis, dia penulis, seorang yang boleh menyimpan rahsia apa semua maklumat-maklumat, sudah tentu Nabi akan pilih orang yang betul-betul baik, betul-betul jujur. Jadi orang yang dilantik salah seorangnya Khalid, termasuk Muawiyah itu kemudian dilantik sebagai penulis wahyu, tapi Khalid dilantik menjadi penulis. Dan surat-surat yang Nabi hantar kepada pemerintah-pemerintah di tanah Arab dan sebagainya, di antara orang yang tukang tulis itu adalah Khalid. Tukang tulis itu atas arahan Nabi lah, Nabi akan suruhlah tulis apa sekian-sekian. Biasanya surat Nabi ni Bismillahirrahmanirrahim. Antara ada juga riwayat kata antara orang awal yang tulis Bismillah dengan penuh Bismillahirrahmanirrahim ni adalah Khalid ibn Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kemudian tak lama dia duduk di Madinah, Nabi lantik dia. Nabi lantik dia menjadi amil untuk kutip zakat, wakil amil ni pada waktu itu jawatan besar. Amil ni pada waktu zaman Nabi ni, dia lantik ni macam selain daripada nak pergi kutip zakat, dia juga menjadi penyebar agama lah, pendakwah lah secara automatik. Amil ni Nabi lantik dia hantar ke Yaman, atau lebih tepat ke kawasan Sana'a. Nabi lantik dia untuk kutip bagi kawasan tu. Dan dia duduk di sana, Nabi lantik ni di hujung-hujung lah, mana selepas perang Tabuk dia pergi, dan dia duduk di sana sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sampai Nabi wafat, dia duduk di Yaman. Pada tahun ke-6 bila berlaku perjanjian Hudaybiyah, lepas daripada perjanjian Hudaybiyah, adik kepada Khalid ni nama Aban masuk Islam. Tadi yang pi Habsyah dia dengan Ammar je. Yang ni Aban masuk Islam, dan Aban ni hijrah terus ke Madinah. Dan Nabi lantik Aban untuk menjadi amil pula ke kawasan Bahrain. Sementara Ammar, Nabi lantik dia ke kawasan Taimak dan juga Khaybar, kawasan yang berdekatan lah. Nabi lantik mereka ni 3 beradik. Dibuat kajian lah oleh ahli-ahli sejarah ni, sebab apa Nabi lantik? Kerana mereka layak.
kredibiliti lepas tu melayakkan untuk Nabi lantik, dan satu penghormatan Nabi beri kepada keluarga Sa'id ibn As daripada Bani Umayyah. Selain daripada layak, juga sebagai penghormatan, ni keluarga hebat ni. Ha, keluarga hebat. Walaupun ayah mereka ni, ayah mereka mati dalam keadaan beriman, tapi mereka ni sendiri daripada Bani Umayyah, atas faktor itulah Nabi berikan kedudukan yang istimewa kepada mereka. Apabila Nabi SAW wafat, naiklah Abu Bakar. Dia duduk di Yaman, Khalid ni. Dapat maklumat, berita sampai. Dia pun balik. Sama dengan adik dia, sama dengan adik dia yang berada di Bahrain balik. Jumpa dengan Abu Bakar, mereka serahkan jawatan. Mereka letak jawatan, buat surat, serah kepada Abu Bakar. Mereka kata, kami anak-anak Abu Uhayhah, kami tak akan pegang jawatan sesiapa pun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang lantik kami ni Nabi. Jadi kami serah baliklah. Ha, untuk tuan lebih. Ya. Uruskanlah macam mana, lantiklah orang-orang yang tuan rasa layak. Tapi kami, oleh kerana yang lantik ni Nabi, kami serahkan semula. Pada peringkat awal, Khalid di antara orang yang dia, para sahabat ni semuanya sepakat untuk berbaiat dengan Abu Bakar. Tidak ada siapa pun yang tak berbaiat. Cuma awal dengan lambat dah. Jadi Khalid ni dia tunggu Sayyidina Ali baiat. Sebab dia agak cenderung pada waktu itu kepada Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali bila berbaiat maka Khalid pun terus berbaiat. Bukanlah kata dia tak suka dengan Abu Bakar, tak. Dia waktu itu lebih kurang dia nak ikutlah dengan apa tindakan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bukan sengaja untuk melengahkan, tapi atas beberapa faktor dia terlewat untuk berbaiat dengan Abu Bakar, maka selepas itu Khalid pun berbaiat dengan Abu Bakar. Tetapi dia menjadi orang yang itu bukan menjadi penyebab kepada hubungan dia dengan Abu Bakar jadi renggang dan sebagainya, tak. Dia jadi orang yang sangat dihormati oleh Abu Bakar dan dia juga hormat kepada Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar pernah lantik dia sebagai ketua dalam salah satu daripada kumpulan-kumpulan bersenjata ni, tentera lah. Dilantik Khalid ini untuk menjadi ketua kerana dia rasa kelayakan yang ada pada Khalid. Dilaporkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ada cincin yang dijadikan sebagai cop. Cincin tu yang bertulis Muhammad Rasulullah. Rupa-rupanya cincin itu asalnya adalah milik kepada Khalid. Nabi yang nampak Khalid ni pakai cincin, dan cincin ni ada ukuran, ukirannya. Nabi minta, dan cincin itulah diberi kepada Nabi, dan Nabi kemudiannya jadikan sebagai cop untuk dihantarkan surat. Waktu awal-awal tak ada masalah lah, sebab tak banyak surat-surat yang dihantar. Tapi kemudiannya bila mai zaman selepas daripada tahun ke-7, Nabi banyak hantar surat-surat. Surat tu memerlukan cop, tanda kata mai surat ni rasmi ni. Maka Nabi gunakan cincin itulah untuk dijadikan sebagai cop. Dan kemudiannya cincin itu dapat kepada Abu Bakar, dapat kepada Umar, dan dapat kepada Uthman. Kemudian jatuh dalam satu telaga, yang telaga itu asalnya nama telaga Aris. Jatuh dalam telaga tu, mereka cari, tak jumpa dalam tempoh 3 hari. Kemudiannya orang panggil telaga tu sebagai telaga cincin, bagi pengunjung kepada bumi Madinah, di antara tempat yang orang mungkin ziarah juga, orang melawat. Walaupun tak ada dah, telaga tu tak ada dah. Dia dekat dengan Masjid Quba. Dia adalah lokasi itu, di situlah tempat telaga Aris yang jatuh cincin tu. Yang Nabi pernah kata kepada Uthman, kamu akan masuk syurga tetapi atas musibah yang kamu akan lalui. Nabi kata situ. Kemudian cincin yang dipakai oleh Uthman tu jatuh. Bila jatuh pakai cari tak jumpa. Tak jumpa cincin tu. Maka bermula saat itulah tuduhan-tuduhan liar, fitnah-fitnah mula dilemparkan kepada Uthman. Dan Uthman menghadapinya sehinggalah membawa kepada kesyahidan selepas 12 tahun dia menjadi khalifah. Jadi cincin tu milik asalnya adalah milik Khalid ibn Zaid radhiyallahu taala anhu wa arda. Abu Bakar pernah lantik dia. Pernah lantik Khalid ni untuk jadi ketua. Dan dia pun mula terima. Tapi sebelum daripada misi itu berlangsung, atas cadangan Umar melihat Khalid ni mungkin tak sesuai apa semua, Abu Bakar tarik balik. Maknanya dia gugurkan baliklah pelantikan itu. Tetapi jiwa besar Khalid ni,
Khalil tak pernah rasa macam perlu komplain, perlu apa. Bahkan dia ikutlah. Kemudian Abu Bakar kata, okey, hang jadi tentera biasa, ketua kepada tentera kita ni, aku nak beri kebebasan kepada hang nak pilih nak duduk dalam kumpulan mana. Sama ada kumpulan yang dikepalai oleh Amr ibn As yang merupakan sepupu dia, ataupun kumpulan yang dikepalai oleh Syurahbil ibn Hasanah. Maka kata Khalid, kalau aku nak pilih atas kecenderungan keluarga, aku pilih untuk bersama dengan Amr ibn As. Dia sepupu aku, dia beradik aku. Tetapi oleh kerana aku melihat Syurahbil ini lebih terkedepan dan dia lebih hebat, maka aku akan bersama dengan kumpulan Syurahbil ibn Hasanah. Itu menunjukkan jiwa besar para sahabat. Digugurkan, dilantik, tak ada nak ni, tiba-tiba digugurkan. Aku lah nak merajuk, nak apa, aku tak mau. Disuruh jadi tentera biasa, tetap dipilih untuk menjadi tentera biasa. Dan ini di antara jiwa besar yang ada pada para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Pada tahun 13 Hijrah, ketika ada satu misi, ketenteraan sedang berlangsung di kawasan Syam, ataupun lebih tepat di utara Syria. Pada waktu itu Khalid ni, dia selepas daripada kewafatan ataupun kesyahidan Ikrimah bin Abi Jahal sebelum itu, meninggalkan balunya, jadi dia minang untuk berkahwin dengan Ummu Hakim binti Al-Haris radhiyallahu ta'ala anha, balu kepada Ikrimah. Yalah, meninggal di sana no. Lepas itu habis dah tempoh iddah, mungkin tak ada siapa, dia minang. Dia minang dan dia berkahwin dengan apa, dengan Ummu Hakim binti Al-Haris radhiyallahu anha. Buatlah majlis perkahwinan dan sebagainya. Dan waktu itu, waktu dia minang tu, mereka dalam misi ketenteraan. Perang yang berlaku ni perang yang bersiri. Habis satu perang sambung, satu perang sambung, satu perang. Sehingga waktu tu secara tidak disedari, tentera Rom telah menyerang orang Islam dan berlakulah apa yang dipanggil sebagai perang melintasi satu jambatan. Jadi dalam peperangan itu berlakulah serang menyerang, dan akhirnya antara orang yang gugur syahid pada waktu itu adalah Khalid ibn Sa'id. Ketika dia baru menikah, itu yang saya kata tadi, dia menikah, mungkin tak sempat pun untuk bersama, mungkin, wallahu a'lam. Tapi dia syahid pada tempoh yang dekat dengan perkahwinan dia dengan Ummu Hakim binti Al-Haris radhiyallahu ta'ala anha wa ardah. Jadi dia syahid dalam peperangan itu, perang yang disebut Majrus Safar. Majrus Safar, perang dia tidak berskala besarlah perang tu, tapi dia syahid dalam perang itu. Kemudian Khalid dikebumikan di Syria. Hari ini satu kawasan dipanggil Babtuma dengan Bab Syarqi, antara Babtuma dengan Bab Syarqi di Damsyik, di ibu kota Syria. Di situlah Khalid bin Sa'id disemadikan. Ketika dia syahid, usianya 49 tahun. Maknanya seorang masih lagi umur muda lah, 49. 49 ni masih muda. Sebab dia masuk Islam 27. Dia masuk Islam awal, kemudian 27 campur dengan 23 tahun kurang lebih. Itulah usianya. Itulah usia kepada Khalid ibn Sa'id radhiyallahu anhu, 49-50 tahun lebih kurang macam tu. Berbeza dengan para sahabat yang lain yang agak awal memeluk Islam, banyak mereka meriwayatkan hadis. Kalau kita jumpa nama-nama yang kita kenal lah, mungkin Khalid bin Sa'id ni nama yang jangan kita dengar, bahkan mungkin kita dengar malam ni, oh rupanya dia awal masuk Islam. Dia berbeza dengan sahabat lain kerana dia tak ada hadis, sumber hadis riwayat daripada dia. Antara faktornya mungkin kerana banyak masa dihabiskan di Habsyah 10-11 tahun, dan duduk pula dengan Nabi ni, Nabi lantik pula pi Yaman, pi mana. Jadi dia tak banyaklah mendengar ataupun meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, itu tidak menafikan ketokohan dia. Sahabat ni bukan kata diukur dari sudut dia riwayat hadis banyak mana. Kalau macam tu kita nak kata, oh sahabat yang tak hadis, riwayat hadis sikit ni tak hebat, tak, bukan. Semuanya mereka itu sahabat dan mereka ada jasa masing-masing. Cuma Abu Hurairah sebab dia banyak mendampingi Nabi, maka dia banyaklah meriwayatkan hadis. Abdullah bin Abbas kerana dia banyak menghabiskan usia kanak-kanak dia dengan Nabi, maka banyaklah hadis dia. Demikianlah Aisyah
demikianlah Ummu Salamah dan sebagainya. Tapi ada di kalangan sahabat-sahabat yang seperti Khalid ibn Sa'id, dia tak banyak mendampingi Nabi, maka dia tak meriwayatkan hadis. Begitu juga dengan Khalid ibn Al-Walid yang kita bincangkan awal dulu, dia pun samalah, dia pun tak banyak hadis dia. Bahkan Khalid Al-Walid, orang tuduh dia sampai tak hafal Quran langsung, dia Quran dia hafal. Dia ingat ayat, tapi tidaklah sehebat orang-orang yang hafizul Quran yang lain seperti Abu Darda, seperti itu mereka menghabiskan usia di medan yang masing-masing. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, mungkin di antara kehebatan Khalid ini, dia orang awal di kalangan Bani Umayyah yang memeluk Islam, dan Bani Umayyah ni satu kelompok hebat yang akhirnya kita tahulah macam mana mereka mendominasi dan akhirnya terbentuknya kerajaan Bani Umayyah dan sebagainya. Datang daripada silsilah itulah Bani Umayyah kehebatannya. Jadi pada tahun ke-13 Hijrah, ketika pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah, maka Khalid termasuk orang yang gugur syahid di kalangan para sahabah, meninggalkan jasa-jasanya dalam perjuangan dan pengembangan Islam yang kita boleh saksikan kesungguhan mereka membawa Islam bukan untuk diri mereka. Kalaulah sahabat ni masuk Islam, dia nak rasakan Islam ni hanya untuk dia, amalan-amalan peribadi dia cukup untuk masuk syurga, dia tak perlu bersusah payah sampai hijrah nak kena pergi duduk Habsyah, sampai tak tahu dah Habsyah ni bukan dia jamin reja apa, tapi kerana semata-mata nak bawa agama dan nak sebarkan agama. Dan Nabi SAW pada waktu itu pun bila mengarahkan para sahabat hijrah ke Habsyah, bukan Nabi pilih sahabat-sahabat yang semata-mata atas faktor tekanan, tapi Nabi pilih sahabat-sahabat yang boleh pergi duduk tempat orang dan pada masa yang sama menyebarkan agama. Sebab itu Nabi pilih Ja'far, orang yang boleh menyampaikan, seorang pemidato. Sebab itu Nabi pilih siapa lagi, Uthman pada peringkat awal, orang yang bila pergi dia boleh menyampaikan agama, menyebarkan agama. Walaupun tak dinafikanlah antara penyebabnya juga ialah tekanan yang dihadapi oleh para sahabat dan orang Islam pada waktu itu. Jadi ini di antara, bila kita baca kisah-kisah sahabat ini, di antara benda yang boleh kita pelajari daripada mereka ialah kesungguhan mereka untuk merasakan nikmat Islam dan iman ini kepada semua orang. Kerana tema yang digunakan oleh sahabat ialah Islam untuk semua. Islam ini bukan hak eksklusif untuk mereka. Kalau mereka menyatakan Islam eksklusif untuk mereka, cukuplah mereka masuk Islam dah. Cukuplah, mereka bolehlah ibadah sendiri-sendiri. Semayang tak keluar rumah, tak keluar apa. Duduklah, buatlah apa-apa tuntutan agama, tak payah pergi cerita Islam kat orang. Tapi tidak, Islam itu sifatnya untuk semua. Maka sahabat-sahabat buat kerja, sampaikan, pergi rata tempat, bawa agama ini dengan susah payahnya, hanya mengharapkan semata-mata ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa apa-apa balasan dari orang pun, mereka tak asalkan apa. Tapi kita sebut kisah mereka, kita puji sikap mereka. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada mereka, dan Allah Ta'ala juga memberikan kerahmatan kepada kita bersama atas kisah-kisah mereka yang kita jadikan teladan dalam kehidupan, insya-Allah. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, tersalah, tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-puan. Moga-moga kisah pada malam ini memberikan kebaikan kepada kita. Insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita sambung dengan kisah yang lain. Moga-moga dia memberikan inspirasi yang baik dalam kita mencontohi para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.